Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Sabtu 23 September 2023. Yesaya 10 ayat 22. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Pasal dan ayat ini menuliskan tentang teologi remnan, di mana hanya sedikit orang saja yang akan dipilih Allah untuk menjadi umat-Nya yang setia. Jumlah orang Israel saat itu sudah tak terbilang banyaknya. Meskipun demikian, Allah menandaskan bahwa diri-Nya bukan hanya mengharapkan umat dengan jumlah besar secara kuantitatif. Ia sangat mengharapkan memiliki umat yang berkualitas. Oleh sebab itulah Allah memberitahu kepada Yesaya bahwa hanya akan ada sedikit saja umat sisa yang setia yang berkenan kepada-Nya. Allah akan menampi umat-Nya dan hanya kepada mereka yang benar-benar mencintai-Nya. Allah akan menyatakan maksud-Nya. Bagi mereka yang tidak percaya dan setia, kebinasaan abadi akan menjadi bagian hidup-Nya. Kiranya kita terus menjadi umat yang setia sampai akhir dan akan menerima kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang yang tekun mengharapkan kedatangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajari kami untuk setia dalam melakukan kehendak-Mu. Sebab hanya melalui kesetiaan inilah kami membuktikan diri sebagai anak-anak-Mu yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.